Halo, selamat malam. Pak Aryo. Selamat malam, Sultan. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam juga, Bang Aryo. Selamat malam juga, Bang Ferina Baban. Selamat datang di channel. Selamat malam. Bukan bilang selamat biasa. Malam. Terima kasih sudah mau bergabung di sini. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan teman kita yang sudah kita kenal, yaitu Bung Sultan. Tema malam ini adalah metallurgical specialist, perjalanan mulai dari tanur besi sampai petak-petak ladang bibit jahe unggul. Ini adalah suatu transformasi yang luar biasa dari Bung Sultan malam ini, karena dia ini anak teknik mesin, ahli metalurgi. Kami perkenalkan nama adalah ketika bekerja di KIM. Jadi untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Bung Sultan untuk bisa bercerita kepada kita bagaimana ceritanya untuk pengalamannya itu bisa bertanam jahe, ya. Jadi mungkin bisa Bung Sultan untuk bercerita, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Payung. Terima kasih kawan-kawan, ada Bro Aryo Pranata, teman satu kuliah saya dulu waktu di TS. Yang saya lihat baru itu yang muncul. Oke. Pertama sekali, terima kasih atas undangan Pak Erola Cipung untuk masuk Zoom meeting atau Zoom sharing pada malam hari ini. Selamat malam juga Pak Verona Baban. Oke, saya mulai. Nama saya sebenarnya Abdul Muthalib, karena dulu nickname saya kalau waktu di KIM, waktu di peleburan logam, kenal sama Pak Reola Sepayung, saya dipanggil Sultan, karena saya berasal dari Tapanuli Selatan, yang sekarang jadi Kabupaten Mandailing Natal. Awalnya itu sebenarnya saya kuliah basicnya di teknik mesin, tapi bidang studinya itu metalurgi. Lulus tahun 2001, tanggal 3 Maret 2001, saya wisuda. Dan setelah itu, karena saya adalah anak terakhir dari 5 bersaudara, jadi orang tua saya itu memberikan sugesti atau nasihat kepada saya, nak, pulang ke Medan, jangan di Surabaya. Lalu saya bilang, is okay, ayah, saya bilang gitu kan. Tapi konsekuensinya adalah tahun 2001 itu alumni kami, terutama alumni IT di Sumatera Utara itu boleh dibilang belum strong, belum kuat sampai saat ini. Sampai saat sekarang. Sekarang ini memang sudah mulai kuat. Jadi kalau orang nanya ITS itu apa sih, mereka pasti nggak bakalan tahu. Jadi saya punya perjanjian dengan orang tua saya, terutama ayah saya. Oke, ayah, saya pulang. Tapi 3 bulan saya tidak dapat kerja, saya balik ke Surabaya, saya bilang gitu. Oke, terjadilah perjanjian itu. Maret, kalau nggak salah itu 2 minggu ke-2 Maret setelah saya wisuda, 2001 saya balik ke Medan. Waktu itu masih naik LS, Bang Payung. Jadi naik LS itu dari Bunga Rasih sampai dia ke Medan, daerah Marindal itu sekitar perjalanan 5 hari 5 malam. Cukup lama memang. Jadi selama 5 hari 5 malam itu nggak mandi. Ya, anak mesin udah biasa nggak mandi, Pak. Tujuh hari tujuh malam itu cuma Ronan nggak bakalan mandi kalau waktu pengkaderan. Jadi kita udah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Oke, the nextnya saya ceritain. Akhir Maret saya balik ke Medan, saya mendekat stay di Medan, coba melamar apply pekerjaan. Beberapa
apa namanya diadakan interview. Begitu saya interview, pertanyaan pertama cuma satu, ITS itu apa sih? Sempat drop sih sebenarnya, sempat trauma. Karena tahun 2001 itu ITS sudah termasuk tingkat ketiga kalau nggak salah, itu salah satu universitas yang paling bagus. Tetapi kenapa di Medan? ITS orang tidak ngerti gitu. Jadi itu juga alasan saya waktu itu mengenjot kawan-kawan untuk membuat ikatan alumni lebih strong di IKITS Sumatera Utara. Saya sempat jadi pengurus di sana waktu itu, satu periode. Setelah 2 bulan tidak dapat kerja, 1 bulan saya dapat kerja pertama. Kalau Bang Payung lihat di ada Damanja dulu Medan Plaza yang sekarang sudah terbakar, itu saya pernah jadi kerja di situ sebagai karyawan. Tugasnya sebenarnya lucu, pagi datang jam 7, matikan lampu sampai ke tower atas, ganti-ganti lampu, terus nanti pulang jam 11 malam matikan lampu. Bang Payung bayangin pada saat kondisi seperti itu, anak teknik mesin ITS yang diakui kredibilitasnya kerjanya seperti itu, beban mentalnya waktu itu memang drop memang. Tapi saya ingin tahu seberapa kuat mental saya untuk menghadapi seperti itu. Setelah itu ternyata kuat, mentalnya tidak kuat. Saya cukup kerja cuma 2 hari, saya keluar, tidak dapat baju kaos seragam Medan Plaza. Saya masih ingat itu memori yang paling manis bagi saya. Setelah itu saya berhenti. Waktu dah mau 3 bulan, seingat saya sudah apply dengan ke ex Pamindo, dulu PT Pamindo ya, Growth Pamindo. Di situ kita ketemunya kan? Iya. Ya, saya melamar sebagai quality control. Kebetulan Pak Sukur itu dia lulusan Atma Jaya. Saya tahu lulusan Atma Jaya dia. Dia teknik mesin, dia tahu ITS. Jadi interviewnya hanya sebentar. Kamu udah minggu depan masuk gitu. Jadi sebenarnya waktu deadline saya perjanjian dengan orang tua saya, ayah saya itu kurang 3 hari lagi. Saya sebenarnya udah ngepak-ngepak barang itu untuk persiapan balik ke Surabaya gitu kan. Tapi kurang 3 hari lagi saya dapat kerjaan di PT Growth Pamindo. Saya sebagai quality control Bang Payung waktu itu, Bang Payung sebagai supervisor. Ya, supervisornya. Ya, ditanur dengan kehidupan orang-orangnya yang begitu beringas, karyawan yang begitu, ya, yang badannya lebih besar daripada kita. Ya, mau nggak mau kita harus hadapin. Itu banyak kenangan manis di tanur Bang Payung. Masa Indomie dituangkan air, ya kan? Tuangkan air, lalu diseduh, langsung dimakan, ya kan? Menghadapi suhu tanur 1500 Celsius, baru dituang ke ladle, baru masuk ke spinning. Ingat Bang Payung, masuk ke treatment, masuk lagi ke proses. Kan kita waktu itu cetak pipa ductile ya, yang DN200, DN150. Dan itu kenangan manis Bang Payung. Di situ kita memang dibentuk jadi saudara, bukan jadi rekan kerja. Jadi ada persaudaraan sampai sekarang, tahun 2000 berapa itu, saya juga udah lupa. Jadi setelah 4 tahun saya kerja di situ, Bang Payung dulu keluar duluan. Begitu keluar saya diangkat jadi supervisor, merangkap kuisi gitu waktu itu di Growth Pamindo. Tapi karena kondisi saya lihat, kondisi badan tidak memungkinkan untuk tetap kerja di situ, ada kemarin penawaran siapa yang mau keluar, ya saya ajukan diri. Setelah itu, ini boleh panjang nggak apa singkat, Pak Moderator? Disesuaikan aja, Bung Sultan, kan disesuaikan saja. Menengah, saya singkat ke menengah, ya. Saya singkatkan saja, 4 tahun saya kerja di Grup Pamindo, saya keluar, coba apply lagi. Ternyata setelah 4 tahun pun orang juga nggak ngerti ITS di Sumatera Utara itu. Terakhir, ada lowongan ekspedisi kargo, namanya PT SDV Logistik. Mudah-mudahan Bang Jo Wira ikut dalam live ini. Dialah branch manager waktu itu setelah 5 bulan tsunami di Aceh. Di Aceh. Setelah 5 bulan terjadi tsunami di Aceh,
dibukalah branch STV logistik di Medan. Dan waktu itu karyawannya cuma satu saya, bos saya Jawira. Dan saya diterima. Saya juga nggak tahu kenapa dia terima, padahal saya nggak ngerti kontainer itu, saya nggak ngerti transportasi itu apa, saya nggak ngerti handling ekspor-impor itu nggak apa. Tapi saya sangat bersyukur, di situ saya diterima 3 bulan, Bang. 3 bulan saya tidak pernah dikasih apa-apa, cuma duduk di sampingnya, kau lihat saya kerja, belum dikasih laptop, kamu lihat saya kerja, kalau kamu nggak ngerti, tanya. Berat memang. Itu ujian kedua mental saya waktu itu. Okay. Setelah 3 bulan saya dikasih laptop. Kasih laptop. Kamu bisa Excel? Bisa. Bisa Word? Bisa. Ya, yang formal-formal yang biasalah. Saya buat report. Terus bulan kelima diajarin apa itu kontainer, apa gimana ukuran kontainer, apa itu handling ekspor, apa itu handling impor, diajarin. Masuk tahun ke-6, bulan ke-6 saya kasih ilmu yang sangat penting. Saya juga berterima kasih kepada Bang Joey Rahutapea ya. Dia sebagai master guru saya di ekspedisi. Jadi awal muawal saya kerja, saya tahu ekspedisi dari dia. Jadi karena keinginan saya yang kuat untuk belajar, saya berhasil menimba ilmu di bangku SDV Logistik, salah satu perusahaan Perancis waktu itu. Nah, setelah setahun berjalan, ternyata saya sudah, misalnya alhamdulillah sudah menguasai semua proses handling ekspor impor sampai ke biaya cukai, sampai proyek kargo waktu itu ke Banda Aceh. Waktu prosesnya banyak barang bantuan untuk rekonstruksi Aceh juga, kita juga banyak kirim ke sana, kita juga negosiasi. Dan banyak juga belajar dari dia gimana cara ngelobi orang, gimana cara argumen kepada customer, gimana caranya buat quotation. Dan pelajar yang paling berharga saya di SDV Logistik Indonesia Medan itu adalah bangku sekolah ekspedisi saya yang paling mahal bagi saya. Dan sangat sebagai titik tolak untuk saya bisa membuka ekspedisi yang baru. Nah, setelah 4 tahun kerja di situ, timbul kejenuhan. Kenapa saya enggak buka sendiri gitu kan? Artinya sampai kapan saya harus bekerja sama orang? Kalau enggak saya mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, situ mulai belajar cari networking, cari-cari customer. Ternyata tahun 2016 saya dapat customer, big customer lah, dan saya keluar langsung dari SDP. Itu baru saat itu baru satu customer, dan itu saya maintenance dengan bagus. Saya nggak sebutkan nama customernya, tapi posisi mereka di Makassar dan volume mereka cukup bagus. Pertamanya mereka cuma kasih saya 2 rute. Jadi karena mereka melihat saya adalah report shipmentnya, report kontrolnya, tracking dari Belawan sampai ke warehouse-nya, kita punya yang punya konsep yang saya pelajari di SCP Logistik, saya terapkan di situ. Mereka undang saya ke Makassar. Dan lucunya waktu saya di Makassar, badan saya masih kurus, Pak. Memang sampai sekarang masih kurus, tapi lebih kurus kemarin itu loh. Dan ketemu sama orang, saya ketemu sama orang bulenya, Australia. Dia lihat-lihat saya waktu itu udah sampai di meeting room, dia nggak percaya situ saya yang punya PT gitu kan. Yeah. Lucu juga sebenarnya. Ya. Orang Indonesia, orang bule kan hampir sama sebenarnya. Dia mereka hanya melihat casing, hanya melihat casingnya. Oke. Itu dia tanya, kamu Mr. Abdul from Medan? Ya, saya Abdul, saya bilang gitu. Oh, sorry, saya kira kamu bukan Abdul katanya. Saya kira Abdul itu udah tua, udah jenggotan, udah gini-gini gitulah. Wajahnya sudah udah agak tua, dilihatnya saya masih wajah cencen lah kalau bahasa Medannya gitu kan. Cencen ya, oke. Iya. Oke, setelah itu saya maintenance, ternyata setelah saya pegang 2 rute, terakhir dia kasih sama kita seluruh Sumatera Utara area. Dan dari situlah saya mengembangkan bisnis saya dengan namanya waktu itu PT Rahmat Kurnia Logistik Indonesia. Dan pelan-pelan karena servis kita bagus, terus sebenarnya marketnya dari mulut ke mulut, kalau customer kita buat nyaman,
kita buat happy, dia akan pindah ke satu perusahaan, dia akan bawa nama kita. Jadi nama bagus itu, nama baik itu, dan kepercayaan itu kunci utama suatu usaha yang akan kita. Nah, kembali ke tanam jahe. Ini sebenarnya ya. Nah, ini pertanyaan penting ini. Ini poinnya sebenarnya di Zoom ini kan. Kenapa saya kembali mencintai Akro ya? Karena saya bergelut di dunia ekspedisi, saya lihat impor kita untuk komoditi cukup tinggi, Bang. Cukup tinggi terakhir pada kalau lihat di YouTube saya sebelumnya itu ada sekitar 11,5 triliun itu budget kita itu untuk pembeli komoditi. Dan semuanya itu impornya dari China. Oke. Nah, dari situ saya tertarik. Jadi, kita negara Afro. Sebentar, Tan. Ya. Jadi ketika shifting, berpindah dari logistik ke agro ini, berarti udah melakukan kajian sebelumnya ya, sampai menghitung data ekspor impor negara Republik Indonesia yang tercinta ini, sampai segitu detailnya ya. Karena saya mencintai NKRI itu kan sudah harga mati, Bang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mencintai Indonesia. Di dalam darah ini masih ada darah pahlawan sebenarnya ya kan. Oh iya. Iya. Boleh nanti kita perlu sebutkan ke darah pahlawan. Iya, nanti mungkin di sesi berikutnya kan Bang. Kan jadi oke, jadi setelah itu saya mau melihat prospek apa yang bisa dikembangkan. Kita lihat jahe ini itu dengan berkembangnya dunia herbal itu bisa membantu nanti para petani. Jadi saya lihat, saya belajar risetnya itu sampai ke Tiga Runggu, Bang. Tiga Runggu saya lihat tanam jahe di sana, sampai ke Beras Tagi, Kabupaten Jahe. Kita juga lagi kemarin survei untuk mencari bibit. Jadi perjuangannya sampai ke daerah Takengon kemarin saya lihat untuk proses pembibitan jahe gimana. Jadi udah waktu itu memang tidak ada dokumentasi saya. Tidak terpikir akan terjadi seperti ini kan, mau live, mau apa, gimana, mau jumpung, kita nggak tahu. Nah, saya kumpulin beberapa tim yang mempunyai jiwa-jiwa yang cinta terhadap pertanian, dunia agro khususnya, ketemulah timnya. Dan timnya itu adalah para kaum milenial. Jadi, iya, kaum milenial. Kalau lihat di YouTube saya di dunia agro milenial itu, kawan-kawan bisa lihat semuanya itu personilnya itu masih anak-anak muda, masih di bawah saya yang mau saya didik untuk mencintai dunia agro. Di salah satu lahan, ada kita punya lahan jahenya, lahan 1, lahan 3, lahan 4. Mungkin kawan-kawan sudah lihat YouTube-nya juga. Ini ya, Tan? Sudah lihat YouTube-nya juga aja. Ini benar ya? Nah, iya. Iya, betul. Ya, jadi itu... Oke. Jadi ini adalah YouTube Agro Millennials yang merupakan Timo ya. Ini adalah hasil karya ya. Timo. Iya, hasil karya, bukan hasil karya saya. Iya. Oke. Jadi tinggal caranya, tinggal ngetik di search Agro Millennials, maka muncullah. Langsung masuk ke alamat YouTube. Jadi sebenarnya usutan ini familiar dengan ICT nih kayaknya. Dunia sistem informasi. Oke. Jadi ini bisa dicatat ya, supaya nanti bisa dilihat ya. Oke. Nah, lanjut. Lanjutkan ya. Nah, setelah itu kami mengajak beberapa daerah percut sebenarnya, memang dekat Kim. Itu dekat Kim 5. Tidak terlalu jauh ladang kita itu, ladang percontohan jahe kita itu dekat Kim 5 di kawasan Percut Medan. Jadi kita ajak beberapa masyarakat di situ yang tidak menggunakan lahan, yang tidak digunakan lahannya, anggaplah lahan tidur, yang hanya bisa tumbuh rumput, lalu kita kasih edukasi ke masyarakat. Tapi jawabnya sebenarnya sepele.
kalian sudah coba apa belum gitu kan? Orang Indonesia kan seperti itu kan, rata-rata. Kita ngomong banyak sampai berbuih mulut kita, kalau kita tidak menunjukkan hasilnya mereka bilang itu nonsen. Nah, dari situ saya kumpulin beberapa orang milenial, oke, kita buktikan bahwa kita bisa nanam jahe di dataran yang sebenarnya itu kan pesisir pantai dekat. Iya. Dataran rendah ya. Iya. Dataran rendah dengan pantai secara logika tidak bisa tumbuh maksimal jahe. Tetapi seberapa literatur yang saya baca bahwa sebenarnya pengolahan jahe itu tertera di dua pokok inti, satu bibit, satu pengolahan tanah. Oke. Okay. Jadi kita kemarin tuh membuat kompos sendiri, kita belajar sendiri membuat kompos. Kita tanya beberapa kawan, sampai kita semua lahan kita itu menggunakan kompos 60%, 40% pakai NPK atau kimia. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Kenapa sih kalau saya terjun ke dunia agro, apakah perusahaan PT Rahmat Kurnia yang ekspedisi kargo ini saya tinggalkan? Oh, enggak. Itu tidak mungkin saya tinggalkan, karena saya mulai bangkit itu dari situ. Karena PT Rahmat Kurnia ini sudah orang-orangnya sudah ada yang memegang, karyawan saya. Bagian ekspor ada, bagian impor ada, bagian customer ada, customer service-nya ada. Jadi sebenarnya kita tinggal maintenance. Dan tetap ada komisaris controlling. Ya. Semacam komisaris itu aja ya. Iya ya. Enggak, tetap saya kontrol, karena kita punya grup WA group, jadi semua aktivitas kegiatan logistik yang kita lakukan itu semua harus direport dalam grup. Oh. Jadi saya buat manajernya apa yang mau dikerjakan besok, kalian info sama saya itu hari ini sebelum jam 5 sore. Jadi saya bisa prepare untuk misalnya pemberian dana OPS untuk kerjaan di Belawan. Jadi itu pagi jam 8 atau jam 9 sudah clear. Jadi mereka sudah bisa langsung kerja. Dan satu lagi yang saya terapkan di perusahaan saya tidak menerapkan sistem kerja sistem Belanda, Pak. Kalau Belanda itu kan masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Tapi pekerjaannya cuma 30%. Ini kayaknya yang saya terapkan kita waktu itu ya. Masuk sip malam lagi ya, waktu di pabrik. Gitu. Tapi jangan diceritakan dinamikanya lah, nggak enak aku. Jadi sebenarnya saya punya waktu untuk maintenance atau membagi waktu share kepada orang, untuk setidaknya memberikan motivasi lah kepada mereka bahwa kalau kita belajar, kalau kita sungguh-sungguh dan konsisten terhadap apa yang kita kerjakan, kita itu bisa. Setelah itu, sekarang posisi jahe kita itu sekarang udah berumur 7 bulan. Dan semuanya alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi kita, pertumbuhannya bagus. Hanya beberapa lahan yang polybag yang mengalami tidak pertumbuhan maksimum, itu wajar menurut saya, karena kita masih belajar secara otodidak dan banyak bertanya. Mungkin kawan-kawan lihat di YouTube saya ada hidroponik. Nah, kenapa tumbuh hidroponik itu? Itu karena COVID-19, Bang. COVID-19, selama COVID-19 saya tidak pernah keluar kota gitu. Salah satu aspek positif tidak pernah keluar, ya, selain aspek-aspek negatif. Iya, itu aspek positif dari COVID-19. Jadi timbul pertanyaan, kenapa sih kita tidak membuat ide yang bagus, kita memanfaatkan area sekitar rumah kita untuk membuat tanaman hidroponik. Nah, saya belajar juga, dan alhamdulillah saya sudah menemukan formulasi untuk menanam selada dan sawi pak choy. Mungkin dalam 2 hari ini saya akan share YouTube saya, posting YouTube saya untuk hasil panen sawi pak choy. Satu kali gagal, yang kedua kali saya berhasil. Berhasilnya 80% kita berhasil.
Dan nanti kira-kira 2 hari atau besok itu lusa, itu tim saya di Akromilenia akan melakukan posting terhadap apa namanya, terhadap panen Pak Choi yang saya buat itu. Jadi intinya bagi kita sekarang, kalau saya sih, berikanlah yang terbaik kepada orang. Yang disebut dengan orang sukses itu adalah bukan dia yang banyak hartanya, bukan dia yang banyak mobilnya, tinggi jabatannya, bukan. Kalau bagi saya, bagi saya itu orang sukses itu adalah orang yang bisa berbagi ilmu kepada orang, orang yang bisa men-share sesuatu yang dia miliki ke orang lain tanpa harus dipendamnya di hati. Jadi orang Indonesia terlalu banyak teori. Kalau saya sih, orang Indonesia terlalu banyak teori, terlalu banyak ide, tapi action tidak ada. Nah, salah satu action perbuatan saya bunyilah menanam jahe, yang menurut orang itu bilang kami gila. Bang Payung bayangin, saya basicnya metalurgi, teknik mesin, bisa menanam jahe jadi petani. Itu kan? Yeah. Tapi ada satu poin yang harus kita cermati. Saat ini para pemuda milenial itu kalau disebut petani dia malu. Nah, inilah yang masuk geprak. Kalau kamu jadi akromilenial, marilah bertani. Tapi bertani yang menggunakan pola pikir. Makanya di setiap akhir YouTube saya bilang, ayo ambil cangkulmu, ambil laptopmu gitu kan. Nah, kayak gini kan ambil laptop tuh. Iya. Jadi kita bisa, kita jangan melakukan pola pertanian yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita harus melakukan yang lebih inovatif, kreatif dan progresif. Nah, menurut saya itu dulu, Bang. Silakan kalau kawan-kawan ada yang mau bertanya, mungkin kita bisa langsung share. Oke. Okay. Lagi izin sama kawan-kawan. Ya, nggak mengganggu. Dan kalau mereka mau lari-lari di situ juga nggak apa-apa. Tapi. Nggak, kebetulan saya lagi di kafe ponakan saya. Jadi dia juga lulusan Akademi Pariwisata. Saya genjot ke dia, lu jangan mau jadi PNS, saya bilang gitu. Oh yes. Jadi ya entrepreneur muda, extreme. Saya bilang gitu. Iya. Tapi ekstrim bagus tuh. Nah ini, jadi Andi, sekarang ini. saya lagi konsep dia. Pak Rahmat, gimana kafe akrobilinanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Rahmat ini dia punya kafe di Medan, kafe Akromilenia. Dia baru buka. Saya belum sempat waktu ke visit ke kafe dia. Nanti lain kali kalau buat Zoom, acara Zoom gini di kafe aku lah. Ah, nanti kita buat di kafe nanti. Ya, jadi ya. Pak Rahmat. Siap, Bang. Ini kafe ponakan saya. Saya lagi di belakang itu tanaman hidroponik. Dia nanti buat kebab atau buat hotdog, seladanya dari situ. Hidroponik, jadi lebih orang yang makannya lebih sehat. Mantap. Kalau nanti kafe Rahmat apa kafe milenial nanti yang di Setia Budi butuh selada, saya bisa support nanti. Saya sudah tanam di lantai 3 rumah saya itu sekitar 1.200 net pot selada. Oke, saya serahkan. Sistem marketingnya gimana nanti? Sistem marketingnya jangan ragu, kita adalah marketing samurai. Pak Rahmat tahu kalau marketing samurai itu gimana? Oke. Ini kayaknya nanti mungkin kita harus buat satu sesi lagi ini. Sini, enggak apa-apa. Bagian dari supply chain ya. Ini benar. Ya, bagian supply chain. Nah, nanti kita mungkin sama Bang Rahmat ini, sama Bung Sultan ini kita bisa buat satu sesi lagi, karena ya sebagai informasi Bang Rahmat, saya perkenalkan, saya si Payung, temannya Sultan dulu, saya tinggal di Bogor. Ya. Jadi channel Bukan Biasa ini adalah channel tempat untuk berbagi, mendapatkan inspirasi dan bisa menginspirasi orang. Jadi memang ini channel juga baru aja sih, kreativitas karena COVID sebenarnya. Jadi ada satu sisi baik, sisi buruknya COVID tergantung pandang kita melihatnya. Jadi mungkin nanti sama Bang Rahmat kita bisa kolaborasi lagi ya, Tan ya.
Ini menyangkut ya, ini boleh, boleh. Soal ya. Supply chain sederhana ini. Tentang sayur yang menyuplai untuk kafe misalnya. Tapi mungkin ya, kalau Pak Ramad itu ahlinya kopi dia. Kopi. Iya, dia mau cari barista dia. Kayaknya kebetulan Jumat ini saya ada ini. Aku ada ini rencana, Bang, buat tapi aku bilang aja lah sekarang ya, promo bantu kawan-kawan di kampung di Sidikalang untuk kopi Sidikalang. Itu dulu masalah. Tapi nanti mungkin kita bisa ini ya, kalau ada waktu atau nanti bisa dilihat di YouTube, kita bisa kolaborasi lah. Karena dalam periode begini memang kita harus bisa saling tolong-menolong. Jadi Tan, mungkin ini ada yang masih yang belum aku dapat poinnya ya. Itu ketika tingkat keberanianmu yang shifting dari logistik yang memang ekspertismu, jika aku bandingkan dengan diriku, alamak aku nggak ada apa-apanya. Mentalku kau udah entrepreneur. Nah, itu yang titik-titik itu. Karena kau dulu tahun 2016 juga pernah kita ketemu di Bogor ya. Kau mengajar ya, pernah ketemu perusahaan logistik. Bayangkanlah, aku juga tidak berani. Kemudian kemarin ketika kau nawarin ini. Nah, kira-kira apa yang membuatmu itu pada titik tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, Tan? Sampai kau berani? Sebenarnya itu disupport oleh semua keluarga. Kalau kita hanya dari diri kita sendiri, kita sebenarnya tidak bisa. Jadi awal pertama melangkah saya keluar dari, pertama masuk ke logistik itu ya, keluar dari pekerjaan yang menurut saya cukup nyaman. Karena Pak Rahmat juga tahu posisi saya di SDP itu gimana. Salah satu perusahaan Perancis yang menurut orang kalau udah perusahaan Perancis sudah hebat kan, orang punya bule kan. Ya, tapi kenapa saya keluar gitu kan, membuka usaha sendiri? Ya sebenarnya kalau di agama saya, agama Islam, saya sudah beristikharah, sudah berpuasa untuk membuat keputusan-keputusan besar seperti itu dalam agama saya dianjurkan. Jadi ternyata hasil yang tergerak di hati saya, kamu harus keluar. Kamu nggak bisa selamanya hidup di SDV gitu. Kamu nggak selamanya hidup sama orang gitu. Kamu harus berani. Dan ini saya ceritakan ke keluarga saya, kepada istri saya, juga beberapa saudara saya, dan mereka support. Tapi saya bilang, ini komitmennya besar loh. Yang biasa kita dapat bulanan sekian, ini kita harus banting tulang, peras keringat, dan belum tentu juga orang dapat, apalagi kita perusahaan kita masih perusahaan baru gitu. Ya, dengan usaha keras, ya alhamdulillah, semua mensupport, saya berani melangkah gitu. Jadi sebenarnya intinya support diri kita itu harus ada di support dari orang lain dari belakang, terutama keluarga. Jadi dengan adanya keluarga mensupport, kita makin berani untuk maju dan mengembangkan usaha yang kita punya. Saya rasa itu, Bang Payung. Oke, luar biasa. Jadi memang dukungan itu dari orang-orang terdekat kita itu yang akan membantu kita untuk naik ke atas ya. Dan ya. Wow. Ya, betul. Puji Tuhan untuk pengalaman hidupmu itu. Oh ya, mungkin Bang Rahmat ada pertanyaan yang mau disampaikan? Live dari Nababan, ada yang mau disampaikan? Soalnya Bung Sultan ini salah satu diehard ini sebenarnya. Silahkan. Kalau sama Pak Abdul, 10 jempol dah. Salut. 10 jempol. 10 jempol. Thank you bro, thank you bro. Bukan 4 jempol lagi, 10 jempol. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau, karena ini begini, ini sengaja saya singkatkan dulu. Aku singkatkan dulu ini. Karena apa? Ada sebenarnya nanti tanggal 4 kami akan live streaming juga bagaimana Bung Sultan ini akan mempelajari gambaran kepada kita bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari di ladang jahenya.
Jadi tadi kita sudah lihat, kita ada mendapatkan pelajaran, ada kata kunci, satu, kemauan, tekad, dukungan keluarga, konsistensi, berani membuat terobosan, breakthrough, seperti itu ya. Jadi ini apalagi memang ini mau menjangkau milenial. Jujur saja, sampai sekarang baru kali ini ada anak muda yang mau jadi petani. Ini tidak gampang. Sementara dulu presiden pun mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan, ayo lulusan pertanian jadilah petani yang memajukan pertanian Indonesia. Itu menjadi poin penting yang aku lihat. Ini bisa menjadi contoh. Sebenarnya tidak hanya ini ya, tidak hanya milenial, tapi kalau bisa dikatakan lagu-lagu banyak mengatakan Indonesia adalah tanah surga. Ya paling tidak kampung kami, kampung kita yang ada di Sumatera Utara itu bisa dikatakan dulu terkenal penghasil tanaman palawija dan sayur mayur dan lain-lainnya. Itu sungguh luar biasa. Ya, benar. Ya ya. Oke, Bang Rahmat, ada yang mau ditanya, Bang? Atau buat pernyataan sebelum saya minta Bung Sutan ikut closing statement? Kalau pertanyaan sih nggak ada sih, karena saya udah paham benar nih sama Pak Abdul gimana kesehariannya dia. Militansinya itu ya, luar biasa. Yeah. Ya. Dan kita pernah join ngerjain project bareng kemarin dan akhirnya alhamdulillah. Oke. Okay. Kan project kemarin kita kan yang Happy Cargo sukses toh? Iya. Yeah. No accident, no claim dari OKP dari ini clear. Jadi kita kerjain dapat shipment kemarin. Iya. Yeah. Oke, okay. Luar biasa ya. Oke, okay. Sebenarnya etos kerja Sultan ini udah luar biasa sih. Selama 4 tahun kami bersama di PT Kim itu dinamika lucu-lucuan, seluk-beluk kehidupan di pabrik, shift, dia udah tahu lah itu ya. Dan saya juga jadi belajar ini, apalagi itu apa ferit karbon kuprum itu udah masternya lah, makanya saya bilang usutan ini metalurgis spesialis. Ketika dia shifting dari dunia metal ke dunia non metal, dan itu agak ekstrim ya perpindahannya, itu bisa dikatakan ekstrim ya, dari metal ke logistik kemudian ke tanaman sayur mayur lah atau palawija begini, itu lompatan yang di luar akal sehat sih menurut saya. Tapi itu terjadi, dan ini pesan-pesan yang ditujukan kepada kita yang menyaksikan acara ini di YouTube. Bagi teman-teman generasi muda, jangan pernah takut untuk mengeksplorasi kemauanmu. Begitu kau memiliki kemauan, konsisten dan raihlah. Seperti Bung Sutan. Karena ini sudah bisa dikatakan ini menjadi contoh baik ya, yang bisa kita ikuti sebenarnya. Apa yang harus kita takutkan? Oke. Bung Sutan, sebelum kita tutup acara ini, live streaming ini, bisa memberikan closing statement. Oke. Buat para milenial, coba ide-ide yang ada di pikiran kalian, jangan tumpuk terus di kepala. Berbuatlah ide apapun yang paling kecil di pikiran Anda, berbuatlah untuk jadi kenyataan. Dan untuk membuat jadi kenyataan itu, cuma ada satu kuncinya. Konsistensi dan kerja keras. Dan setiap statement akhir video YouTube saya selalu mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan the maximum result,
setiap apa namanya, setiap usaha, konsistensi dan kerja keras, hanya itu. Dan closing statement saya pada malam hari ini, konsistensi dan kerja keras untuk para akromilenial dan para milenial semua. Oke, Bang Payung. Satu lagi, Nan. Itu yang paling kusuka itu tagline-mu itu. Ambil cangkulmu, ambil laptopmu. Bilang sekali lagi. Jadi, waktu saya buat YouTube itu, istri saya tertawa. Apa hubungan cangkul sama laptop, gitu kan? Ternyata ini tidak ya? Ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Saya bilang, yang bisa mengerti korelasi itu hanyalah orang-orang yang mencintai dunia akro dan orang-orang yang mencintai dunia informasi di lewat laptop gitu. Jadi di laptop ini, sekarang kan dunia makin kecil. Hanya bisa dilihat dari satu mouse, ya kan? Hanya satu klik kita bisa melihat seluruh dunia. Jadi apapun yang Anda inginkan, kliklah laptop Anda. Dan setelah Anda klik laptop Anda, kerjakanlah dengan cangkul gitu. Cangkul itu adalah action gitu loh, bro. Jadi laptop itu untuk mencari ilmu di dunia, seluruh dunia kita sudah terbuka, dan cangkul itu adalah saya, mungkin orang menganggap cangkul itu hanya untuk nyangkul gitu, bukan. Tapi cangkul itu saya buat, di situ adalah untuk mengeksenkan atau mengerjakan apa yang ada di ide kita. Banyakan orang-orang di sini itu banyakan ide gini, idenya kalau ngomong itu kita kalah lah. Saya bukan orang retorika yang pandai berpidato kayak Soekarno atau siapa. Tapi saya orang teknik yang mengatakan 1 + 1 = 2. Kalau orang sosial mengatakan 1 + 1 = 2 + 3. Jadi anak-anak teknik itu 1 + 1 sampai kiamat pun dunia tetap 2, Bang. Oke. Itu aja, Bang. Mantap. Jadi ide adalah aksi ya, Tanya. Ide adalah aksi. Ya. Luar biasa. Itu closing statement yang luar biasa dari Bung Sultan. Jadi Bung Sultan, terima kasih untuk waktunya. Dan jangan lupa nanti tanggal 4 Agustus kita akan menyaksikan secara live streaming juga untuk kegiatan Bung Sultan nanti di ya itu tadi, ide adalah aksi, bawa cangkulmu, bawa laptop. Oke, Sultan. Okay. Terima kasih untukmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu beserta keluargamu. Kita akhiri dulu live streamingnya, tapi Zoom-nya kita tidak akhiri dulu. Kira-kira itu ya, kita bisa langsung ngobrol. Ini Bung Sadino yang bagus untuk para pemula milenial ini yang mau mulai usaha. Satu yang melatih di sini kutipan dari Bob Sadino itu adalah kalau takut jangan berani, kalau berani jangan takut. Saya suka itu Anda. Saya suka itu Anda.